Okey, baru terjadi, baru terjadi. Nak bagi info sikit ni. Okey, yang mana area Johor tu, hati-hati sebab baru terjadi budak pakai baju Y suku, pakai baju Y15 pun kena saman. Kali ni polis tak bagi can. Betul-betul saman. Jalan kaki ke, apa naik basikal ke, pakai baju Y15 kena saman, bro. Area JB dah terjadi ni. Okey, area Kampung Oren Tiram. So, hati-hati, okey. Okey, ini baru dapat info. Lagi yang terbaru, terlatest. Malam aku minta musuh, kau tahu? Siapa bawa motorbike, keluar rumah aje dah kena saman. Keluar rumah aje dah kena saman. Buka pintu gate. Yang terbaru ni, bos. Budak Feda Aping kena. Bahaya-bahaya, bos. Hati-hati kepada warga-warga Y suku . Kepada pengguna-pengguna Y suku. Hati-hati . Lepas ni bangun tidur terus kena saman. Bangun tidur terus kena saman. Polis bukan biasa-biasa sekarang ni. Bukan biasa-biasa. Ada lagi berita daripada Kampung Pulai . Kampung Pulai ada latest lagi info kepada brother-brother yang pakai Y suku . Sekarang ni korang kalau tengah tidur dalam mimpi tu polis datang bagi saman. Latest punya ni. Tengah tidur elok-elok, tengah mimpi, tengah fly-fly bawa Y suku ni, polis datang sebelah bagi saman terus. Dalam mimpi pun kena saman. Dalam mimpi pun kita kena bayar ni semua ni. Aduh, pening betul lah polis-polis sampai sekarang ni. Terima kasih Cik Aim info. Terima kasih info. Ni benda ni semua kena tahu lah. Kawan-kawan kita kena tahu. Jadi kepada kawan-kawan yang ada gambar Y15 kat Facebook tu, dah boleh delete dah. Delete dulu. Benda tengah panas. Benda tengah panas, korang jangan buat alat. Tolonglah. Benda ni penting kan untuk korang fikir balik baik-baik. Satu like terus sitar motor. Satu like sitar motor terus tak ada can tak ada can. Tak bagi can. Can! Bagi tahu ni, ada satu info ni nak bagi tahu Baru tengok motor Y15 dekat showroom dah kena saman bos dah kena saman. Baru nak pegang dah kena saman. Baru nak buka deposit dah kena saman. Dia buat roblox dalam kedai. Ini info terbaru. Ini betul-betul. Bukan kaleng-kaleng . Info terbaru. Anak buah saya baru belajar ABC. Sampai Y kena saman. Sampai Y dah kena saman. Dia kena saman dengan polis. Siapkan tampar sekali . Aduh.